Lagi-lagi Lombok diguncang gempa, pemirsa. Seorang kader Muhammadiyah berhasil merekam gempa yang terjadi saat acara penyerahan bantuan dari pemerintah Jawa Barat. Kapolda sudah hadir di sini, padahal pekerjaannya luar biasa. Lombok terus diguncang gempa. Dapat kami sampaikan. Untuk ketiga kalinya, Lombok diguncang gempa skala besar Kamis lalu. Tak hanya itu, ratusan gempa skala kecil juga terus menggetarkan Lombok, Bali hingga Malang. Gempa 6,2 skala Richter juga sempat divideokan oleh warga Muhammadiyah di Lombok saat menerima bantuan dari pemerintah daerah Jawa Barat. Dalam rekaman tersebut terlihat PLT Gubernur Jawa Barat Muhammad Iryawan menyerahkan bantuan kepada warga Lombok. Namun tiba-tiba gempa susulan terjadi kembali. Hal itu terlihat dari bangunan bergemuruh dan juga ikut bergoyang. Seketika warga dan seluruh jajaran pemerintah daerah Jawa Barat terkejut dan panik, namun Muhammad Iryawan berhasil menenangkan warga. Tim TV Mau memberitakan.